Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, para pecinta Sansifera dimanapun berada, ketemu lagi di channel YouTube Herman Sansifera. Nah, di video kali ini kita nggak bahas tentang tanaman Sansifera tripaciata dulu ya. Di video kali ini kita akan tanam tanaman sukulen dan kaktus dalam satu wadah dirangkai agar kelihatan lebih cantik dan menarik ya, atau lebih familiar dengan sebutan aransemen sukulen. Sebenarnya kalau mau tampilannya lebih cantik dan menarik lagi, teman-teman bisa menambahkan miniatur orang atau miniatur rumah gitu ya. Jadi suasananya lebih kayak hidup gitu ya. Nah, mau tahu cara merangkainya gimana? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, siapkan pot. Untuk pot, ukuran dan model itu disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Yang kedua, siapkan media tanam. Di sini saya menggunakan media tanam campuran sekam bakar, pupuk kandang dan pasir malang ya. Nah, yang ketiga, siapkan tanaman sukulen dan kaktusnya, disesuaikan dengan selera teman-teman juga ya. Karena ini saya pesenan pelanggan saya, ditungguin, jadi buatnya juga buru-buru ya. Sebenarnya kalau untuk aransemen sukulen kaktus itu, kalau diri pribadi saya tuh lebih suka ke yang isinya penuh ya, tapi kita balikin lagi ke selera masing-masing sih, mau tanamannya yang penuh atau dijarang-jarangin gitu nanamnya ya. Nah, banyak ya dari teman-teman kita yang nanya kalau tanaman sukulen kaktus itu digabung jadi satu seperti ini apa nggak saling mengganggu akarnya. Tenang aja ya teman-teman, karena sukulen kaktus itu kan tanamannya juga kecil, pertumbuhannya agak lama, jadi aman ya, nggak saling mengganggu. Kalau aransemen kaktus sukulen seperti ini, kalau teman-teman udah bosan dengan rangkaiannya seperti ini, bisa dibongkar ya atau diganti dengan tanaman yang lain. Terus kalau tanamannya sudah mulai tinggi itu bisa dipotong ya, dirapihkan. Nah, kelebihan dari aransemen sukulen kaktus ini, kita jadi nggak bosen ya ngeliat tanamannya gitu-gitu aja. Jadi kita bisa berkreasi ditanam, digabungin sesuai dengan ide atau selera kita. Kalau seandainya ditanya berapa sih budgetnya kalau mau buat aransemen sukulen kaktus itu, nah kalau bicara budget itu tergantung pemakaian ya teman-teman. Pemakaiannya tuh tanamannya apa aja, jenisnya yang mahal apa yang biasa. Kalau untuk ditaksir itu perkiraan bisa dimulai dari 100 atau 150 ya, tergantung besar kecilnya pot atau banyaknya tanaman yang ditanam atau yang dirangkai. Kalau aransemen sukulen kaktusnya sudah selesai, biasanya tuh atasnya saya taburi dengan pasir malang ya, karena ini pelanggan saya mintanya langsung dipakai batu warna, jadi langsung saya taburi dengan batu warna. Setelah selesai ditaburi dengan batu warna, ini langsung saya siram ya, biar kotoran bekas media tanamnya juga hilang dan tanamannya biar terlihat lebih fresh juga. Nah, ini dia hasil untuk aransemen sukulen kaktusnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.